Hai Rahiters, belakangan ini sedang heboh-hebohnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan beberapa nama selebriti terkenal tanah air. Belum juga hilang dari ingatan kita tentang kasus KDRT yang menyeret nama Rizky Billar terhadap sang istri Lesti Kejora. Publik dihebohkan dengan kasus KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan terhadap Vena Melinda, hingga berakhir sang aktor dilaporkan dan digugat cerai sang istri. Baru-baru ini muncul lagi kasus serupa, kali ini melibatkan nama aktor senior Rizal Gibran. Rizal dilaporkan sang istri Maisarah Nurzaka ke polisi atas dugaan KDRT hingga penyimpangan seksual. Selain itu, Sarah juga mengaku tidak pernah dinafkahi oleh Rizal. Menurut pengakuannya, sang suami yang berbelanja kebutuhan tapi tidak pernah memberikannya uang bulanan. Siapakah sebenarnya Rizal Gibran? Berikut profil dan fakta-fakta aktor yang kerap bermain dalam drama kolosal. Latar belakang. Rizal Gibran adalah aktor, model, penyanyi, dan pengusaha yang lahir di Malang, Jawa Timur pada 29 Agustus 1977. Rizal memiliki darah keturunan Arab dari ayahnya Ismet Gibran dan ibunya Faridah Baladraf. Ia memiliki seorang adik yang juga seorang aktor, Faris Gibran. Pendidikan. Rizal Gibran sangat mementingkan soal pendidikan. Diketahui, ia adalah lulusan Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Rizal berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya tersebut dalam jangka waktu 6 tahun. Memulai karir sebagai model. Rizal Gibran memulai karirnya di dunia hiburan sebagai seorang model. Ia bergabung dengan Elite Models yang merupakan sebuah klub model di Malang. Setelah beberapa kali memenangkan kontes model tingkat lokal, pada tahun 1992, Rizal berhasil menyabet predikat juara favorit top diesel Indonesia dari majalah Aneka. Selain itu, ia terpilih menjadi Abang Jakarta pada tahun 1997. Rambah dunia akting. Setelah mengawali karirnya di dunia modeling, Rizal mencoba peruntungan di dunia akting pada tahun 1994 dengan membintangi sinetron Lenong Bocah. Sejak saat itu, sudah banyak sinetron drama dan horor yang ia bintangi. Namun namanya populer lewat sinetron laga kolosal, diantaranya Tutur Tinular, Misteri Gunung Merapi, Angling Dharma, Damar Wulan, Tutur Tinular 2011, Raden Kian Santang, hingga yang terbaru, Raden Kian Santang Mahkota Baru Pajajaran. Rizal juga pernah bermain di layar lebar, yaitu Kasinem Is Coming pada 2018 lalu. Penyanyi dangdut. Tak hanya jago dalam berakting, Rizal juga menjajal kemampuannya di dunia tarik suara. Ia mengeluarkan album perdana bergenre dangdut pada 2004 bertajuk Anugerah dan berisi 8 tembang. Selain itu, Rizal juga sempat menjadi seorang DJ. Pernah terjerat kasus narkoboy. Pada Rabu, tanggal 21 Februari 2018 lalu, Rizal Gibran ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri terkait dugaan penyalahgunaan barang terlarang di kediamannya di Sunrise Paradise Blok AD1 nomor 5, Grand Wisata, Kelurahan Lambang Jayan, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat itu, bukan yang pertama bagi Rizal berurusan dengan polisi karena narkoboy. Ini adalah kali ketiga dan ditemukan barang bukti. Dua sebelumnya juga dilakukan penggeledahan, tetapi hasil negatif dan tidak ada barang bukti. Akibat perbuatannya itu, Rizal dijatuhi hukuman penjara selama kurang lebih 2 tahun dan bebas pada awal 2020 lalu. Pengusaha makanan. Selama ini, Rahiters pasti jarang melihat aktor berwajah manis ini hadir di televisi. Setelah bebas dari penjara, Rizal memutuskan untuk fokus di bisnis kuliner ikan. Sang aktor disibukkan dengan usaha olahan ikan miliknya, yaitu Gibran Food dan snack ikan Himego Fish. Seorang filantropis.
Di luar kontroversi yang sedang dialami oleh Rizal Gibran, ia adalah seorang filantropis. Di awal tahun 2005, Rizal bersama artis lain menjadi relawan medis di Provinsi Aceh yang hancur akibat gempa bumi Samudra Hindia 2004.